jump. Selamat pagi. Terima kasih masih mau menonton video channel saya. Kembali lagi saya di sini. Hari ini saya mau masak cumi-cuminya itu maunya ditumis masak hitam. Cuman karena cuminya sedikit jadi enggak terlalu hitam banget lah pokoknya. Pokoknya ditumis pedes-pedes biar enak. Oke. Tetap ikutin saya ya. Kita masak. Yuk. Di sini ada bahan-bahannya yaitu cumi. Ini saya potong agak kecil-kecil. Tintanya jangan dibuang ya. Ini di sini ada bahannya, ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, tomat, ini ada lengkuas, terus bawang bombay, daun salam, dan daun jeruk. Nah, semua kita iris kecuali tomat, kecuali lengkuas dan daunnya. Oke, kita iris ya. Kita iris dulu. Kita potong iris-iris saja ya untuk ditumis. Cabenya. Bawang bombay. Tomat, yang ini untuk tumis, dan yang ini digeprek aja. Oke, gengs, kita masak ya. Kita nyalain kompornya, di sini ada wajan. Kita kasih minyak.
kita tumis dulu ya bawangnya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombaynya terakhir aja. Dek, panggil papa tuh, Dek. Masukin cabe. Lengkuas. Daun salam, daun jeruk. Kita tumis sampai wangi ya. Kita masukin tomatnya. Kita tumis sampai layu tomatnya ya. Baru kita masukin cuminya ya. Cuminya masuk ya. Tadi udah dikasih perasan jeruk, jadi nggak terlalu amis. Kita masukin, kita masukin ya bawang bombaynya. Masaknya jangan terlalu lama, nanti alot nggak enak. Kita masukin kaldu jamurnya, garamnya, gula juga. Dites rasanya ya. Oke, ini udah cukup ya, udah matang ya. Jangan lama-lama nanti alot cuminya. Kita matikan kompornya. Kita pindahin ke piring saji. Siap jadi. Yuk kita makan. Tara, udah jadi cuminya. Yuk kawan, kita makan. Gak sabar, ini enak loh. Sumpah ini enak banget, pedes. Selamat makan, selamat mencoba teman-teman. Hari ini udah selesai saya masak. Enak, masakannya enak banget sumpah. Sampai nambah 2 kali, itu enak banget loh. Coba deh kalian praktekin di rumah, itu enak banget. Gampang kok, cuma numis-numis gitu aja, cuma diiris-iris doang bumbunya. Pokoknya seselera kalian, mau pedes mau enggak terserah. Oke, nanti ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Tunggu
resep selanjutnya, tunggu video selanjutnya. Jangan lupa kalau memang suka di like, di komen, di share, jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih, bye.